Mbak Eva. Halo Mbak Eva. Hai. Mbak Eva, ini tadi kan habis nonton ya. Ini apa kesan-kesannya? Seru banget, baru pertama kali dengar materi-materi mereka juga. And it's very unique and saya sangat enjoy dari awal sampai akhir. Dari awal mau nonton itu kan ekspektasinya apa sih? Sebelum nonton dan ketika sudah nonton gitu ya? Sebenarnya udah sempat dengar dari latihan-latihan. Oke. Iya. Jadi yang paling bikin kamu tertarik dengan jazz kemudian dikolaborasi dengan gamelan tradisional? Soalnya kan dia kayak cross culture gitu kan berarti, dan sesuatu yang emang dari dulu saya sangat tertarik dan sangat suka melihat atau mendengar. Optimis kan kalau misalnya kolaborasi kayak begini itu bakal ngapain ke internasional? Iya sih, optimis. Terus apa cara-caranya kan untuk internasional? Ya nikmatin aja. Oke, ada nggak suggest buat teman-teman yang lain bisa Iya, memang kadang-kadang nggak segampang itu untuk memperpadukan untuk yang cross culture seperti ini, bukan sesuatu yang mudah dilakukan gitu. Jadi yang paling penting step awalnya adalah untuk ngulik musik-musik tradisional yang memang mau digeluti gitu. Nggak bisa main bikin aja gitu, emang harus benar-benar diulik, dipelajarin alat-alat instrumennya. Okay. Siap, terima kasih.